Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk teman-teman media yang udah nunggu dari pagi banget ya. Dari sebelum subuh ya kali ya. Atau setelah subuh. Ya, maaf ya Mas. Dan juga saya terima kasih kepada Mas Dini, pada teman-teman saya, manajer yang selalu temani saya. Tadi temannya Ricis juga, makasih banyak ya. Temani Mas istrian. Mohon doanya. Dan intinya di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya. Dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, tidak benar. Dan insya Allah gak tahu. Intinya saya mohon doanya saja untuk semuanya, agar semuanya baik-baik aja. Dan satu hal yang paling yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya. Karena dia sampai kapanpun, mau alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Tapi sempat itu. Ya pokoknya mohon doanya aja agar ada kelancaran. Ya namanya juga mediasi ya. Kita mencari kepinteran. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Rian, mata kamu kan. Intinya saya minta tolong saya serahkan semua ke abang saya, kuasa hukum saya, Mas Didi. Rian, kamu sempat nangis ya? Saya sih nggak jawab apa-apa lagi. Rian, kamu sempat nangis ya, Rian? Apa? Kamu sempat nangis? Nggak mungkin dong, nggak ketawa-ketawa di dalam. Iya. Berarti tadi nangis bareng sama Icis juga berarti? Mohon doanya aja ya, Mbak ya. Jadi saya untuk kedepannya langsung tanya aja sama... Ya, ya gimana? Karena mohon maaf ya, lagi ditunggu buat syuting lagi, jadi mohon maaf nggak bisa ya, lama-lama. Bentar. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh langsung Pak Deddy. Bang Deddy, Bang Deddy. Bang Deddy, permisi mohon doanya ya. Rian, gimana Rian? Sepakat buat pisah Rian atau gimana Rian? Ricky salim sama kamu Rian. Permisi. Teman-teman, sempat ada omongan apa sih kak di dalam? Sorry. Siapa? Oh, Rian lagi puasa ya? Iya. Sorry ya, maaf ini dorong lagi puasa loh. Maaf. Nanti dia dipusing. Awas jatuh. Iya. Oh iya. Jangan lupa lihat belakang ya, nanti pada jatuh lagi turunan ya. Oke, terima kasih. Thank you. Maaf ya. Rian puasa, terima kamu tiap Senin ya puasa ya Rian. Senin Kamis. Ini termasuk di istiar kamu juga supaya rumah tangga kamu. Amin. Salah satu doanya. Rian, kamu terlihat sedih ya. Bang Haji udah siapin mobil. Tapi komunikasi seperti apa sih Bang? Kemarin Moana gimana? Kemarin Moana kabarnya sempat sakit Bang Rian. Allah. Gimana Bang Rian? Kangen sama anak-anak. Kemarin sakit kan? Bang Rian kangen gak? Iya, mau sakit karena tumbuh gigi ya. Bangun Mas. Kan, aduh, hati-hati. Mas, maaf ya. Oh, tadi kan sakit karena tumbuh gigi ya Rian? Apa? Sakit karena tumbuh gigi. Tumbuh di belakang. Oh. Yeah. Kamu juga katanya sempat khawatir ngelihat Moana 3 hari sakit demam kemarin juga. Iya, kita udah ke dokter. Iya. Kebahasan kemarin. Aduh, pantun. Iya. Teman-teman makasih sekali lagi buat perhatiannya. Ya, thank you. Ya. Makasih ya kalau ada salah-salah ya, sehat-sehat. Ya, Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Rian. Rian, kamu puasa ikhtiar untuk supaya rumah tangga kamu kembali baik ya Rian. Terima kasih ya Mbak, Assalamualaikum. Terima kasih ya Rian. Ya, kasih semuanya.